Kerajaan Kedah menawarkan kepada Kerajaan Pulau Pinang untuk membeli air dari negeri itu sebagai penyelesaian masalah air di Nibong Tebal. Menteri Besar Kedah Datuk Sri Sanusi Maknoor berkata, Kedah sedia menjual air dari loji rawatan air LRA Lubuk Bunta di Bandar Baharu Kulim yang kedudukannya 16 km dari sempadan Kedah Pulau Pinang. Jenazah wartawan hiburan popular era 80-an hingga 90-an, Hus atau nama sebenarnya Kamal Huzaini Kamaluddin, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam berpusat daerah seberang Perai Utara di Permatang Langsat pada Sabtu malam. Pulau Langkawi terkenal dengan keunikan warisan dan tradisi kini dikayakan lagi dengan kehadiran Balai Seni Negara yang menjadi hub buat artis visual selain peminat seni dan budaya mengekspresikan karya mereka. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.